Assalamualaikum, aloha guys. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi guys ya. Mau jalan-jalan lagi di tempat yang sama ya. Kalau kalian belum nonton video kita yang dulu, ada nih di sebelah kiri atas ya. Kita dulu pernah jalan-jalan ke Pulau Siumat di tempat yang sama ini guys ya. Kita nunggu di dermaga ini. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan lagi guys, tapi di Pulau Bonol namanya guys, Pulau Bonol. Nah, Pulau Bonol itu artinya kelapa guys, ya kan? Jadi cuma ada kelapa di situ. Oke, ya. Jadi sampai ketemu ya di Pulau Bonol nanti lagi. Oke. Oke guys, sekarang waktunya kita jalan-jalan dulu karena di Pulau Simelu ini sangat banyak wisata bahari. Wisata bahari sudah menjadi tujuan destinasi para wisatawan yang ingin menikmati akhir pekan maupun masa liburan mereka dengan tenang, nyaman, dan jauh dari kebisingan kota. Di Kabupaten Simelu, salah satu destinasi wisata bahari yang kita rekomendasi ialah Pulau Bonol, guys. Pulau Bonol merupakan pulau kecil yang terletak di Kecamatan Simelu Timur. Ternyata guys, wisata kita hari ini ditemani oleh fenomena matahari halo. Begitu sampai guys, mata langsung dimanjakan oleh kejernihan air, terumbu karang, dan beberapa ekor ikan. Untuk bisa sampai di pantai Pulau Bonol tersebut, kita harus menyeberang guys. Menyeberangnya bisa berenang dengan atau tanpa pelampung. Atau bisa juga menggunakan perahu kecil sederhana guys. Nah, kita memilih untuk berenang aja nih guys, agar bisa melihat beberapa ekor ikan yang bersembunyi di balik terumbu karang. Tapi hati-hati nih guys, karena ada beberapa terumbu karang yang cukup besar. Oke, alhamdulillah sudah sampai kita nih guys. Nih, ini dia Pulau Bonolnya, kita sudah sampai ya. Nah, ini dia kelapa semua nih pohonnya guys. Nah, makanya namanya Bonol. Ini dia Pulau Kelapa, Pulau Bonol. Oke ya. Nah, jadi Pulau Bonol ini sama juga guys kayak Pulau Siumat kemarin kita datangi. Kita harus nyebrang kita harus nyebrang. Itu kapal kita harus jalan nyebrang kemari karena banyak karang di tengah-tengah ini, banyak karang guys. Nah, di sini banyak karang, jadi kita harus nyebrang. Kapal gak berani bersandar ya. Oke, yang belum nonton Pulau Siumat kita ya, di sebelah kiri atas ini. Oke, kita jalan-jalan dulu guys ya. Ombak yang tenang, pasir yang berwarna putih, serta berdekatan dengan pulau kecil lainnya menjadi daya tarik dari pulau ini guys. Saat berada di Pulau Bonol ini, kita akan merasakan seperti sedang berada di pulau sendiri loh guys. Bagaimana bisa? Ya karena pulau ini tidak berpenduduk dan tidak terlalu luas guys. Jadi di sini kita bisa santai sambil rebahan, menikmati angin pantai, kita bisa makan dan bakar ikan segar. Tapi jangan lupa guys, jika ke Pulau Bonol ini, segala perlengkapan pribadi harus dibawa ya. Pinggiran pantai Pulau Bonol dikelilingi oleh terumbu karang mati. Tidak hanya dikelilingi terumbu karang mati guys, tetapi kita juga bisa menemukan beberapa sampah botol plastik produk luar Indonesia. Hai guys, nih kita ketemu botol air minum mineral dari Malaysia nih guys. Nah nih, nyasar kemari dia nih guys, sampai ke pantai sini dia nih. Dari Malaysia nih. Katanya tadi juga beberapa ada barang botol minuman dari Maldives juga. Nanti coba kita cari lihat lagi ya.
Setelah selesai kita makan dan santai menikmati angin pantai, tentu saja tidak lupa kita wajib berenang, snorkeling, atau sekedar main air di pinggir pulau ini, guys. Nah, jika kita punya sedikit keberanian untuk berenang lebih keluar Pulau Bonol ini, kita akan bisa melihat langsung keindahan alam bawah laut yang ada di pulau ini. Kita bisa lihat serombongan ikan kecil berada di sekitar terumbu karang bawah laut, guys. Pemandangan alam bawah laut yang sedang kita saksikan tersebut adalah pemandangan yang cukup istimewa dan tidak terdapat di sembarang tempat, guys. Tidak perlu diragukan lagi, pulau ini kita rekomendasi dengan potensi bawah lautnya yang cukup indah dan mempesona. Bisa kita katakan rugi, guys, apabila kita berkunjung ke pulau ini tanpa menyempatkan diri untuk menikmati keindahan alam bawah lautnya. Karena potensi keindahan bawah laut pulau ini cukup menjanjikan, guys. Oke, setelah seharian kita main di Pulau Bonol ini, waktunya kita pulang ya, guys. Untuk pulangnya sama seperti saat kita datang tadi ya, guys. Kita harus menyeberang untuk bisa naik ke kapal. Dan kita tetap harus berhati-hati saat melewati kembali terumbu karang yang ada. Dalam perjalanan pulang, kita ditawarkan untuk melihat sunset dari tengah laut, guys. Wow. Pemandangannya, matahari seolah bisa digenggam dan benar-benar menghilang di bawah garis cakrawala. Kita bisa melihat lautan biru ditemani beberapa bukit dan sang mentari terlihat berbentuk bulat dengan pancaran sinar berwarna kuning. Pancaran sinar mataharinya juga terefleksi dari atas laut seolah membentuk suatu garis lurus. Melihat sunset dari tengah laut akan menjadi pengalaman yang istimewa, guys. Karena biasanya kita hanya memandangi sunset dari pinggir pantai. Sudah selayaknya kita sebagai bangsa Indonesia berbangga dan ikut melestarikan kondisi alam di pulau ini dan perairan yang ada di seluruh Indonesia, agar keindahannya tetap terjaga dan menjadi daya tarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Makasih guys untuk kalian yang menonton video ini, like jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan subscribe agar kita bisa jalan-jalan lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.